Duduk silahkan. Tika Jessica. Fitri nggak mau duduk di situ? Males. Ditemenin dong, kasihan. Di sini. Enggak lah, sini aja udah. Kenapa sih? Males gue. Ayo sih, si aku udah, aku setia. Hus. Kucing lagi kawan kalian disiram. Ini teman saya. Ya, lu duduk diem kenapa sih? Mana roket transparan lagi? Enggak, ini ada isinya. Ada, iya pasti ada isinya lah. Maksudnya? Lu cowok apa cewek? Ada isinya. Ini luarnya tuh rok, dalamnya ada isinya. Ada dalemannya. Dalemannya. Cika ini kan terkenal sebagai pemain layar lebar, ya kan? Amin. Presenter, komedian. Sebetulnya lebih paling enak tuh kalau Cika mau disebut sebagai apa? Pemain film? Penyanyi. Kan gak ada, gak masuk kategori tadi. Gak ada pilihan. Cuman tadi. Cuman film, komedian, sama presenter. Iya. Paling nyaman disebut? Nyanyi. Oke, terima kasih buat Cika ya. Iya. Mbak, tolong kooperatif mbak. Oh iya. Jangan terprovokasi ya mahasiswa ya. Ya tapi lu nyanyi juga bener ya? Iya. Udah keluar album? Belum, aku jadinya dari lampu hijau ke lampu hijau. Oh. Itu ngamen. Itu ngamen. Tapi dari kan taruh, unik. Taruh, di mana-mana di pas lampu merah, pas lampu hijau kan jarak semua. Masing-masing profesi lo pasti sangat menarik. Ya. Lo main film, memainkan karakter orang lain. Ya. Lo main komedi, lo menghibur orang, lo juga senang dengan komedian-komedian yang lain. Ya. Lo sebagai presenter juga, lo senang membawakan sebuah berita atau nge-present sebuah acara. Tapi lo suka disebut apa? Penyanyi lagi gua hajar lo ya. Apa ya? Ngelawak kali ya, soalnya kan pelawak. Aku bukan pelawak. Mm-hmm. Terus kalau misalnya ketemu orang-orang gitu, misalnya ibu-ibu. Ih Cika, ya saya nonton, ih lucu gitu. Padahal kan aku emang... Oh lo mana pernah dipanggil Cika kemarin ibu-ibu. Ih Caki, Caki. Panggilnya Caki. Setan dong. Caki kan boneka yang bunuh orang. Boneka Caki. Aku ya. Bukan boneka Caki. Boneka apa? Boneka Annabelle. Oh. Sama aja. Conjuring ya? Nih, tapi nih kita ada Cika nih katanya banyak yang bilang mirip artis Korea. Jinja apa-apa aja? Gak usah ngomong Korea, udah. Mirip doang. Oh, mana-mana? Ya. Mana? Nah ini ada fotonya. Katanya Go Yesun ini mirip sama kamu. Baca Vincent fotonya. Go Yesun. Nih, Go Yesun. Yes, iya aku suka. Ini tuh yang main film Boys Before Flowers yang jadi Gong Jang Di. Pacarnya si Lee Min Ho. Tapi si Lee Min Ho tuh kadang dulu berantem dulu. Woi! Cukup mirip aja. Gak usah dijelasin ceritanya gimana. Lo mau jelasin ceritanya gimana juga kita percaya aja, kita gak ngerti. Emang sefreak apa sih Cika sama... Ini go, siapa namanya? Go Yesun. Go Yesun yang sebelah Gontusun ya. Kamu emang seberapa freak sama Korea? Sukanya tuh dari dulu banget, dari pas kalau sekarang kan udah orang zaman-zaman Korea K-pop gitu kan. Hmm. Kalau aku tuh dari dulu dari kecil suka drama Koreanya yang zaman-zamannya Winter Sonata. Pada nggak tahu kan sekarang tau, kan? Tahu yang... Winter Sonata tahu. Tahu. Ketahuan umurnya berarti. Itu kan film dulu. Lu jangan jawab tahu. Vincent tenang. Itu zaman mama papaku Koreanya zaman. Nah, kalau yang zaman aku tuh Boys Before Flower, Endless Love, kalau Winter Sonata yang tahu ya? Iya, yeah, udah. Kita mah taunya tau. Kayak Park Jobong, Kim Monso, tuh. Park Jisung. Itu Park Jisung lain lagi pemain bola. Oh, kalau iya. Park Jobong tuh pemain bulu tangkis. Oh, gitu. Iya, kalau aku tuh dari dulu sebenarnya suka. Nah, pas sekarang orang demam Korea sebenarnya aku udah dari dulu gitu. Itu enggak dikasih obat. Kan penyakit, bukan. Kan kalau demam dikasih obat. Suka Korea bukan demam. Oh. Dia ekspresif ya? Iya. Apa aja di gayain gitu. Ada biar kalau orangnya mungkin enggak dengar atau TV-nya lagi ada gangguan, bisa tahu lagi demam. Oh, demam gitu. Gini ya. Iya, iya. Ini kamu suka SNSD juga ya? Suka. Girls Generation ya? Deh. Paling suka siapa? Yuna. Sunny Yuna.
Boleh nggak kamu nggak tiruin gayanya? tiruin dong. Boleh nggak kamu tiruin? Oh iya iya. Boleh, boleh. Ya udah kalau gitu kamu nggak usah deh, sini aja. Ya. Dia mau tiruin nggak apa-apa. Ya coba. Oke. Okay. Nobody but you. Nobody but you. Esta será coquera, diga a no no sé. Awas, nobody. Gitu. Lagi, ada lagi. Ya. Coba. Ini bagus. Nih, Yomi Dance pasti pada tahu kan? Yuk, saya ya. Tahu kan? Gini. Yomince tahu Yomince. Di batuk. Idogi inan, Kiyomi. Sandogi salmon, Kiyomi. Sadogi sadok, Kiyomi. Odagi odok, Kiyomi. Domi kado. Yang terakhir tadi udah 5 ya. Nanti lagi ya. Idagi yogen, Kiyomi. Gitu. Gadi, duga di.